بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Rijalun haular rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita membahas seorang sahabat Nabi yang dia adalah pemimpin suku Aus, namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang dia kepala suku Khazraj di Madinah. Namanya adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi Madinah ada dua suku besar ketika itu di Madinah, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Pemimpinnya namanya sama, sama-sama Sa'ad. Kalau suku Aus itu Sa'ad bin Mu'ad, sedangkan suku Khazraj adalah Sa'ad bin Ubadah. Dua-duanya sahabat mulia, masuk Islam di awal perjuangan Islam. Dua suku ini sebelum mereka mengenal Islam, mereka saling bertempur dan tidak akur. Tapi begitu mereka mengenal Islam, maka dua suku ini kemudian bersinergi untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin. Ya, kalau di Indonesia itu Aus dan Khazraj itu NU dan Muhammadiyah kayaknya, Pak. Ya. Kemudian mereka bersatu. Hanya saja suku Aus, yakni Sa'ad bin Mu'ad, dia gugur dalam pertempuran Khandaq. Sa'ad bin Mu'ad termasuk orang yang dimuliakan oleh Rasulullah dengan sabdanya, "Inna likulli qabrin daghtatan. Walau kana ahadun najian minhu, naja Sa'ad bin Mu'ad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap kuburan itu mempunyai himpitan. Dan kalau ada orang yang diselamatkan dari himpitan kubur, salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'ad, yakni kepala suku Aus. Sayang, dia telah gugur dalam pertempuran Khandaq setelah menyelesaikan perkara antara kaum muslimin dengan pengkhianat Yahudi Bani Quraidah. Maka kepada sahabatnya Sa'ad sekarang, namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi kalau suku Aus pemimpinnya Sa'ad bin Mu'ad, kalau suku Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kepala suku Khazraj, ketika dia mengikuti Bai'ah Aqabah di Mekah, diam-diam dia masuk Islam dan bersumpah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diketahui oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, sehingga rombongan yang kembali ke Madinah ini dikejar. Yang lain selamat, yang tertangkap adalah Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah kemudian dibawa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, dipukuli di Madinah, disiksa sampai dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Dan mereka tidak tahu bahwa yang dipukuli itu adalah kepala suku Khazraj. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Kalian tidak tahu siapa saya. Kalau ingin tahu siapa saya, temuilah seorang sahabat, ya, Jabir bin Mut'im." Maka mereka mendatangi Jabir. Kemudian Jabir berkata, "Demi Allah, kalian telah menyiksa seorang kepala suku. Kalau dia mau menyerang kalian bisa,
Maka kemudian dilepaskanlah Sa'ad bin Ubadah. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Sa'ad bin Ubadah memerintahkan suku Khazraj, ya begitu pula Sa'ad bin Mu'ad memerintahkan suku Ausnya untuk berbagi dengan kaum muhajirin, untuk berbagi harta dan keperluan mereka. Sehingga kemudian terjadilah persaudaraan antara kaum muhajirin dan Ansor. Para sahabat menyatakan, Sa'ad bin Ubadah seorang pemimpin yang luar biasa, dan dia orang yang royal, orang yang dermawan, orang yang suka berbagi. Kalau orang-orang lain setelah sholat duhur, mereka membawa satu atau dua atau tiga orang muhajirin, tapi Sa'ad bin Ubadah dia membawa 80 orang muhajirin untuk makan di rumahnya. Dan itu hampir setiap hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, "Ya Allah, berikan kesejahteraan dan keberkahan kepada Sa'ad bin Ubadah dan keluarganya." Jadi Sa'ad terkenal dengan kedermawanannya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ini, karena dia kepala suku, dalam setiap pertempuran Rasulullah selalu menyerahkan dua bendera, Rayatul Muhajirin wa Rayatul Ansar, dua bendera yang itu miliknya kaum muhajirin dan miliknya orang-orang Ansar. Maka bendera kaum muhajirin diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinannya, dan benderanya kaum Ansar itu diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah, sehingga dia disebut Hamilu Rayatil Ansar. Dialah sang pembawa benderanya orang-orang Ansar, dan dia telah menghibahkan dirinya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Sampai suatu ketika, karena dia sering disuruh memimpin pasukan oleh Nabi, dan seringkali ketika Nabi ada sebuah keperluan harus keluar dari kota Madinah beberapa hari, maka Nabi selalu menunjuk Sa'ad bin Ubadah untuk menggantikan Nabi memimpin Madinah beberapa hari. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali sibuk sedang mengurusi jenazah Nabi, tiba-tiba orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah itu aula. Mereka berkumpul di aula mereka miliknya Bani Sa'idah, di tempatnya Sa'ad bin Ubadah, yang ketika itu Sa'ad sedang sakit, tapi dia dibawa ke aula itu. Nah, sementara ketika Sa'ad bin Mu'ad gugur dalam pertempuran Khandaq, maka orang-orang Ansar kemudian menjadikan Sa'ad bin Ubadah sebagai pimpinannya. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'ad dari suku Aus gugur dalam pertempuran Khandaq, mereka tidak punya pemimpin. Kemudian mereka menjadikan Sa'ad bin Ubadah yang dari suku Khazraj dijadikan pemimpin tunggal. Maka bergabung dua suku ini, Aus dan Khazraj. Tatkala Rasulullah wafat, mereka berkumpul itu di aulanya Bani Sa'idah, dan mereka sepakat mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasulullah dalam memimpin orang-orang Madinah. Alasan mereka, karena setiap Nabi bepergian atau keluar dari Madinah beberapa hari, maka Rasulullah selalu menunjuk Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya. Maka tatkala Abu Bakar sedang menyiapkan jenazah Nabi dan Umar, datang orang-orang muhajirin kepada Umar dan Abu Bakar. Ya sahibai Rasulullah, wahai dua sahabat Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Ansar mereka sedang berkumpul bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin atau khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyiapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya. Maka Abu Bakar dan Umar melihat potensi perpecahan ketika itu, langsung menghentikan terlebih dahulu pengurusan jenazah Nabi. Sudah kita pending dulu, kita menuju ke Saqifah Bani Sa'idah. Datanglah tiga orang, Abu Bakar, Umar
Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Tapi Utsman dan Ali tetap berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka bertiga ini sementara yang lain menunggu di luar dalam musyawarah Bani Sa'idah tadi. Kata Umar, "Madza ta'malun?" Apa yang kalian lakukan? Di saat kita sibuk ngurusi jenazah Nabi, kalian malah mengangkat seorang pemimpin. Mereka mengatakan, kami tidak ingin dalam sehari pun tidak ada pemimpin. Oh ya benar, kata Umar. Makanya kita harus selesaikan sekarang. Maka mereka menyatakan, kami punya hak untuk mengangkat seorang pemimpin. Nahnul Ansar. Kami adalah orang-orang Ansar, pemilik tanah ini, dan kami yang menolong kalian para pendatang. Dan kami mengangkat Sa'ad bin Ubadah karena ketika Rasulullah SAW bepergian, selalu Rasulullah menjadikan Sa'ad bin Ubadah sebagai penggantinya memimpin Madinah. Maka kemudian Umar tidak mau kalah. Kata Umar, nahnul muhajirin. Kami memang muhajirin, pendatang. Tapi kami punya hak untuk menjadi pemimpin. Pertama, Rasulullah orang Quraisy. Dan kami adalah Quraisy. Yang kedua, di antara kami ada yang berhak sekali untuk memimpin, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Dialah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat. Dialah orang yang pertama kali menyerahkan semua hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Sur sampai dia disengat oleh kalajengking. Dialah yang kemudian menggantikan Rasul menjadi imam selama hampir 13 hari selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Maka terjadi perdebatan alot antara kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin diwakili oleh Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah, sementara Ansor oleh mereka. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah sendiri karena kondisinya sakit, dia enggak banyak bicara. Akhirnya orang Ansor menawarkan begini, fakaifa bina idza akhadna amirain. Bagaimana kalau seandainya kita angkat dua pemimpin saja, satu dari kalangan Muhajirin, satu dari kalangan Ansor. Jadi dulu Pak gak ada istilah wakil, itu gak ada Pak. Kalau sekarang kan enak istilahnya, yaudahlah ente jadi presidennya, ane wakilnya, beres. Dulu gak ada, khalifah ya sendiri, sisanya itu membantu para penasehat. Maka kata Umar, kalau ada dua pemimpin akan terjadi dualisme kekuasaan dan ini akan menimbulkan perpecahan nanti di kalangan kaum muslimin. Tidak, ini tidak baik, kata Umar bin Khattab. Terus bagaimana? Ya sudah, ditimbang antara Sa'ad bin Ubadah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah ditimbang-timbang dari berbagai macam kebaikannya, ternyata hampir sama, sama-sama baik. Tapi ada satu, beberapa, ada satu hadis yang kemudian Umar mengatakan ketika Rasulullah ditanya, siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi, dari kalangan wanita adalah Aisyah. Dari kalangan laki-laki adalah bapaknya Aisyah, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini satu poin sudah untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar, Rasulullah pernah bertanya kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Kata Nabi, man tasaddaqal yaum, siapa yang hari ini bersedekah? Qala Abu Bakar ana. Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Man ittaba'al janazatal yaum, siapa yang hari ini menguburkan jenazah? Qala Abu Bakar ana, saya ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, siapa yang hari ini berpuasa sunnah? Qala Abu Bakar ana. Siapa yang hari ini membantu anak yatim? Kata Abu Bakar, qala Abu Bakar ana. Siapa yang hari ini berbuat kebajikan yang lain? Qala Abu Bakar ana, saya, kata Abu Bakar. Majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Jika ini semua terkumpul pada satu orang, wajib dia masuk ke dalam surga. Maka atas pertimbangan itu akhirnya Ansor
yang tadinya mau mengangkat Sa'ad bin Ubadah, gak jadi. Akhirnya mereka lebih sepakat, kalau begitu kita sepakat Abu Bakar yang kita angkat menjadi seorang pemimpin. Maka dibaiatlah Abu Bakar, walaupun para sejarawan mencatat bahwa di situ ada kekurang senangan dari Sa'ad bin Ubadah, karena tiba-tiba kaum Ansor berbalik kepada Abu Bakar. Ya. Maka akhirnya Sa'ad bin Ubadah pun membaiat Abu Bakar. Nah, ketika dia sudah membaiat Abu Bakar, dia setia kepada Abu Bakar. Dan dia memerintahkan kaum Ansor untuk tetap setia kepada Abu Bakar. Kenapa? Karena Sa'ad bin Ubadah ini ridho sudah dengan apa yang sudah terjadi pada pemilihan tersebut. Nah, ada satu peristiwa. Jadi ketika Nabi menaklukkan Mekah, tahun ke-10 Hijriah, Nabi memerintahkan Ali memegang bendera untuk kalangan Muhajirin. Sementara untuk kalangan Ansor diberikan kepada Sa'ad bin Ubadah. Maka ketika masuk Mekah dan menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah, Sa'ad bin Ubadah langsung berteriak. Ya. Kata Sa'ad bin Ubadah, "Al-yaumal yaumal halak." Hari ini adalah hari pembantaian. Kita akan bantai semua itu orang-orang Mekah. Jadi dia teringat ketika dia masih disiksa waktu awal dia jadi Muslim. Maka dia berteriak, "Al-yauma, hari ini adalah hari pembantaian. Kita bebas membantai orang-orang Mekah." Mendengar itu Umar langsung berkata, "Wahai Sa'ad, apa yang kau ucapkan?" "Ah, Umar, sekarang adalah hari pembantaian ya." Maka Umar berkata kepada ya Rasulullah, "Apa yang diucapkan oleh Sa'ad bin Ubadah membahayakan ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengambil benderanya Sa'ad bin Ubadah. Dan Sa'ad bin Ubadah ketika itu dicopot dari kepemimpinannya. Nah, karena itulah Sa'ad bin Ubadah dengan Umar agak sedikit kurang akur gitu Pak ya. Tapi bukan benci dalam cuman kurang ini aja, karena Umarlah yang memberitahu Rasulullah sehingga dia kemudian dicopot. Nah, setelah selesai itu terjadi peristiwa lagi. Ketika Mekah telah ditaklukkan, nah suku-suku Arab yang ada di sekitar Mekah itu kemudian bergabung bersatu untuk menggempur Mekah. Karena ternyata di Mekah itu semua masuk Islam. Kepala suku Mekah yakni Abu Sufyan itu masuk Islam. Istrinya Abu Sufyan yang membelah dadanya Hamzah dan mengunyah hatinya Hamzah itu masuk Islam juga. Kemudian anaknya Abu Jahal itu masuk Islam. Putra-putranya Abu Sufyan masuk Islam semua. Sehingga suku-suku di sekitar Mekah khawatir, ini kok bisa pusat peradaban Arab ditaklukkan oleh Muhammad tanpa pertumpahan darah. Maka mereka bersatu dalam sebuah kelompok yang besar, ya, sekutu yang besar, dan mereka mengadakan pertempuran di wilayah Hunain. Sehingga pertempuran itu disebut pertempuran Hunain. Maka Rasulullah yang masih ada di Mekah, belum kembali ke Madinah, menyiapkan pasukan. Pasukan Nabi aja ketika itu sekitar 10.000 orang. Ditambah pasukan Mekah 6.000 orang, Pak. Sehingga pasukan Nabi itu sekitar 16.000 orang. Ya. Bertempur dengan suku-suku Arab tuh di Hunain. Termasuk Abu Sufyan yang baru masuk Islam tuh ikut bertempur, kena panah matanya, Pak. Ya, sehingga Abu Sufyan tuh kemudian bermata satu tuh, apa ditutup matanya. Tapi Abu Sufyan kemudian menjadi Muslim yang baik. Dan putra-putranya juga menjadi Muslim yang baik. Salah satu putra Abu Sufyan yang jadi khalifah adalah Muawiyah. Muawiyah nanti dia jadi khalifah. Maka dalam pertempuran Hunain, kaum muslimin menang dan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat-sangat banyak. Nah, karena orang-orang Mekah ini banyak mu'alaf, maka untuk menaklukkan hati mereka, menghibur hati mereka, oleh Nabi dikasih harta rampasan perang banyak.
Abu Sofyan dikasih harta rampasan perang banyak. Kemudian putra-putranya Abu Sofyan dikasih harta rampasan perang banyak. Putranya Abu Jahal dikasih juga. Semuanya pada dikasih. Sedangkan orang-orang Ansor dikasihnya enggak seberapa. Lebih banyak mu'alaf-mu'alaf yang ada di Mekah. Ansor dikasihnya beberapa saja. Dan itu membuat kecemburuan orang-orang Ansor. Gimana ini Nabi? Kok yang muhajirin baru masuk Islam banyak banget dapatnya? Kita yang bertahun-tahun masuk Islam dapat seadanya aja. Wah, kasakusuk Pak. Orang Ansor kemudian kasakusuk. Rame mereka saling membicarakan. Nah, Sa'ad bin Ubadah sebagai kepala suku Ansor ketika itu gak suka dengan kasakusuk ini. Maka didatangi oleh Sa'ad bin Ubadah, apa yang kalian bicarakan tentang Nabi kalian? Wah, Nabi begini, begini, begini. Masa kita yang udah lama dapatnya dikit? Yang itu Quraisy ya baru masuk Islam dapatnya banyak. Wah, Nabi ini condong kepada kesukuannya ya. Maka biar saya bicara kepada Nabi. Nah, Sa'ad bin Ubadah ini Pak, orangnya soroha. Soroha itu lebih senang terus terang gitu daripada ngomong di belakang. Karena kata dia, al-mu'min soroha wal-munafik ghasasa. Seorang mu'min itu lebih baik terus terang daripada orang munafik bicara di belakang. Maka dia datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ana min qaumi. Ya Rasulullah, saya mewakili kaum saya. Bahwa mereka kecewa dengan pembagian yang Anda lakukan lebih banyak kepada orang-orang Quraisy yang mu'alaf, sedangkan kami yang Ansor yang sudah menolong Anda bertahun-tahun masuk Islam, kami mendapatkan apa adanya. Maka Rasulullah bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, "Fabi aina takumu ya Sa'ad bin Ubadah? Di mana posisimu berdiri wahai Sa'ad bin Ubadah? Di posisi saya atau di posisi kaummu?" Nah, saat ini orangnya enggak suka ewo pekewo gitu Pak ya, enggak suka abang-abang lambe kalau kata orang Jawa, enggak suka diplomasi itu enggak suka. Apa kata Sa'ad bin Ubadah ketika Rasul nanya, "Engkau berdiri di mana? Di kaummu atau di pihak saya?" Kata Nabi, "Ana min qaumi ya Rasulullah." Terus terang dia, Pak. "Saya berdiri di pihak kaum saya ya Rasulullah." Ya. Terus terang Sa'ad bin Ubadah, Nabi loh Pak, ya. Tapi dia enggak mau, "Saya enggak suka basa-basi, saya enggak suka ewo pekewo. Saya berdiri mewakili kaum saya." Ya. Maka kemudian kata Nabi, "Kumpulkan besok kaummu. Orang-orang Ansor kumpulkan dan muhajirin juga akan saya kumpulkan." Maka dikumpulkanlah orang-orang Ansor. Sementara muhajirin pada melihat. Kata Nabi, "Saya mendengar kasak kusuk di antara kalian tentang pembagian yang saya lakukan." Maka Sa'ad bin Ubadah telah memberitahukan itu kepada saya. Dan saya lebih senang ada yang ngomong begini daripada ngomong di belakang. Kata Nabi, "Sesungguhnya aku memberikan banyak kepada orang-orang Quraisy yang mu'alaf untuk menundukkan hati mereka, untuk menyejukkan dan menyenangkan hati mereka bahwa ada hak buat mu'alaf dari harta-harta yang akan mereka dapatkan." Maka kemudian Nabi bersabda, "Ya ma'syaral Ansor, wahai orang-orang Ansor, biarkanlah orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam itu mendapatkan sampah-sampahnya dunia, sedangkan kalian akan membawa aku pulang kembali ke Madinah." Karena kalau Nabi mau Pak, Mekah itu kan sudah ditaklukkan kampung halamannya Nabi. Kalau Nabi mau, Nabi bisa tinggal di Mekah, gak balik lagi ke Madinah bisa. Tapi kata Nabi, "Saya karena hijrah, maka saya akan kembali ke Madinah." "Ya ma'syaral ansar, awalam tardo an yakuna lahumud dunya walakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai orang-orang Ansor, tidakkah kalian ridho? Biarkan mereka mendapatkan sampah-sampah dunia, sedangkan kalian membawa pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu mereka menangis, Pak. Menangis, termasuk Sa'ad bin Ubadah itu meneteskan air mata. Mereka sudah menyangka bahwa Nabi akan berpihak kepada kaumnya. Nabi akan tetap tinggal kembali kepada orang-orang Quraisy. Ternyata Nabi kembali ke Madinah.
Kata Nabi, ya ma'syaral ansar, wallahi laulal hijrah lakuntu minal ansar. Wahai penduduk Ansar, demi Allah kalau seandainya bukan karena hijrah, maka sejak dari dulu aku rasanya ingin menjadi orang-orang Ansar. Kemudian Nabi berdoa, Allahummarhamli Ansar wa abnaihim. Ya Allah, berikan rahmat dan keberkahan kepada orang-orang Ansar dan anak cucu mereka. Nangis mereka itu. Nangis mereka. Yang tadinya gak ridho dengan apa yang pembagian yang Nabi lakukan. Kemudian Sa'ad bin Ubadah berkata, ya Rasulullah, radina bika ya Rasulullah, radina bika ya Rasulullah, kami ridho dengan pembagian yang kau lakukan ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho. Maka Rasulullah pun memeluk Sa'ad bin Ubadah. Maka sejak itu Ansor tidak mempermasalahkan lagi masalah pembagian harta. Kenapa? Karena mereka membawa pulang kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi bersabda, siapapun yang sudah hijrah ke Madinah sebelum Mekah ditaklukkan, maka dia tidak boleh kembali ke Mekah kecuali dia mati di Madinah atau dia mati di tempat lain selain di tempat Mekah. Kemudian ada satu seorang sahabat yang kemudian meninggal di Mekah padahal dia sudah hijrah karena dia sakit. Jadi ketika ada pertempuran di Hunain itu dia kena luka, akhirnya dia wafatnya di Mekah. Padahal Nabi mengharapkannya agar dia wafat di Madinah. Maka kembalilah orang-orang Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah meredam itu kaumnya agar mereka ridho dengan apa yang telah Nabi lakukan. Nah, kemudian di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Ubadah kooperatif membantu. Tapi begitu Umar bin Khattab yang jadi khalifah, Sa'ad kurang setuju. Jadi ada beberapa perkara yang berkaitan dengan Sa'ad itu memang berkaitan dengan Umar. Seperti ketika dia mengatakan hari ini adalah hari pembantaian, Umar itu yang ngadu kepada Rasulullah. Kemudian pada saat dia mau diangkat sebagai khalifah pengganti Nabi, Umar yang kemudian datang. Quraisy lebih berhak, sehingga agak ada ya kurang gimana gitu dengan Umar. Maka begitu Umar dilantik, Sa'ad bin Ubadah langsung mendatangi Umar. Karena Sa'ad bin Ubadah ini gak suka basa-basi, dia datang kepada Umar ketika Umar baru dilantik. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, sahibuka Abu Bakar ahabu ilaina minka. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sahabatmu Abu Bakar lebih kami cintai daripada kamu. Itu Sa'ad bin Ubadah. Maka Umar tersenyum. Ya Umar tahulah bahwa antara dia dengan Sa'ad memang ada beberapa kles-kles politik kalau bahasa kita itu. Sehingga kemudian Umar mengatakan, Al-Jar idza kariha jarahu fatanaha anhu. Seorang tetangga, kata Umar nih, seorang tetangga apabila dia sudah tidak menyukai tetangganya, maka lebih baik dia pindah dari tetangganya itu, menjauh dari tetangganya daripada dia memendam ketidaksukaannya. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, saya akan pindah dari Madinah, saya akan ikut ekspedisi perang menaklukkan wilayah Suriah. Maka kata Umar, berangkatlah. Akhirnya Sa'ad bin Ubadah mempersiapkan diri. Ketika Umar mengirim pasukan untuk menaklukkan wilayah Suriah, di antaranya Libanon, kemudian Palestina termasuk Yerusalem, ya, kemudian Suriah yang ketika itu di bawah kekuasaan Romawi Timur, Konstantinopel, Sa'ad ikut itu dalam perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah bukan berarti dia benci kepada Umar. Dia memang ada perkara-perkara yang kurang setuju dengan Umar. Dia mengucapkan itu di awal kepemimpinan Umar. Supaya apa? Supaya dia nanti tidak ada lagi gesekan dengan Umar bin Khattab. Maka dia terus terang, saya kurang suka kepada Umar. Maka kata Umar, berarti tetangga yang gak suka, dia akan menjauh dari tetangganya yang tidak disukainya. Maka dia izin, kalau begitu
biarkan aku ikut dalam ekspedisi menaklukkan wilayah-wilayah Suriah atau negeri Syam ketika itu. Karena Sa'ad bin Ubadah ini pemimpin, Pak, pemimpin suku Ansor. Sehingga pada masa Abu Bakar dan pada masa Nabi, dia diangkat menjadi pemimpinnya suku Ansor agar tetap berada di Madinah. Pada masa Abu Bakar juga, kamu jangan kemana-mana, kau uruslah orang-orang Ansor. Nah, karena dia takut Umar menjadikan dia tetap berdiam diri di Madinah, maka dia izin. Nah, supaya dapat izin, agak galak dikit ngomongnya. Ya, saya kurang suka dengan Anda, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya dia berangkat dalam ekspedisi menaklukkan wilayah Suriah. Dan ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Tapi ternyata dalam pertempuran itu dia terluka, belum sampai ke wilayah Suriah juga, ke pusatnya Suriah, ternyata Sa'ad bin Ubadah gugur sebagai syahid. Karena dia dalam rangka ekspedisi menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Konstantinopel. Inilah Sa'ad bin Ubadah, sahabatnya Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku yang luar biasa, yang dia tidak suka basa-basi, tapi dia lebih senang terus terang daripada dia memendam perkara-perkara yang tidak ia sukai. Semoga Allah merahmati sahabat-sahabat Rasulullah, dan semoga nanti kita dipertemukan kembali dengan Rasulullah dan dengan para sahabat yang mulia. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.